Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali Akas Melasetra tujuan Madura. Dan wow, ada dua langsung. Ini arah timur ya, kayaknya arah Probolinggo. Masih bersama dengan channel Mas Komar Luda. Kali ini saya tengah berada di jalur balap pintu keluar terminal Purabaya Bungur Asih pada hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Ini pukul 9.05 ya, harapan jam hidup Surabaya Pare Blitar. Bahwa rumahnya full. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 9.06, wow, dua bus lagi. Wow, ini Zena teman-teman, hadir kembali ini. Surabaya Malang Restoran Ekonomi, Zena. Keberakan kali ini, Surabaya Malang Viatol Karanglo Ekonomi, Zena hadir lagi. Luar biasa. Warnanya langsung rame nih. Ini kembali masuk terminal Purabaya Bungur Asih ya. Sekian cukup lama ya tidak melihat Zena. Akhirnya melihat Zena lagi Surabaya Malang. Masih pukul 9.06, harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung. Warnanya lumayan. Tarif Rp50.000. Oh, disusul harapan Jaya AC tarif biasa. Surabaya Tulungagung. Ini via arteri kayaknya ya, tulisannya Vettelnya di kelontok ini via arteri. Rumahnya masih sepi ya kalau via arteri. Pukul 9.09 ada Damri tujuan Bandara Juanda. Tarif Rp35.000. Pukul 9.10 ya ada Kalisari Patas Surabaya Malang. Oh, penumpangnya rame teman-teman. Pukul 9.10, tentrem ekonomi Surabaya Malang via tol panjang atau tol Tamandayu. Warmanya, wow, masih sepi nih via tol panjang atau tol Tamandayu. Pukul 9.15 ada dua bus langsung laju lari oseng Surabaya Jember Banyuwangi ya. Ini tepis Banyuwangi, tarif sampai Banyuwangi Rp200.000, sampai Jember saja Rp120.000. Dan ada Bakung Patas Surabaya Tulungagung langsung ses, tarif Rp50.000. Penumpangnya juga dapat penumpang, ini masih beberapa dapat penumpang, masih meyakin. Dan laju Surabaya Jember Banyuwangi. Susul, oh, Sugeng Rayu Surabaya Semarang Cirebon Kuningan angkatan pagi, masih sepi penumpangnya. 9.16, wow, meluncur bak roket ini. Tentrem ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo, penumpangnya rame. Pukul 9.18 ada Akas NR Ekonomi Surabaya Madura non asik. Rumahnya masih sepi ya teman-teman. Pukul 9.19, Resto Panda Ekonom ya Patas ini Surabaya Ponorogo. Rumahnya rame teman-teman. Pukul 9.20 ada Menggala Patas Surabaya Malang via tol Karanglo. Lumayan penumpangnya. Harga umumnya Rp40.000. Pukul 9.22 Akas NR lagi Surabaya Madura, tapi kayaknya ini pulang ke garasi ya teman-teman. Kosongan. Pukul 9.23 ada harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung Lintang Asmoro. Patas SHD penumpangnya juga masih sepi teman-teman ya. Rapat juga ya Patas hari ini atau Sabtu pagi menjelang siang ini. Dan disusul Sugeng Rayu 7058 Surabaya Solo Jogja. Teman-teman sekali ya, ini pelan-pelan saja. Oh, penumpangnya cukup ramai ini.
Modelnya bagus, bus Via Arteri 7058. Pukul 9.25 ini gebrakan terbaru dari Pelita Mas. Bodi Avanti Grip Kapten Patah Surabaya Madura. Luar biasa permainnya, juga lumayan rame. Pukul 9.26 ada dua bus langsung, ada Sabar Indah Surabaya Ambulu. Sabar Indah Mulia Ekonomi Surabaya Ambulu dan Indonesia. Surabaya Tuban Semarang Ekonomi atau Asetar biasa. Permainnya lumayan, ini Sabar Indah Surabaya. Luar biasa. Penumpangnya full dulur. Sabar Indah Surabaya Ambulu full sampai ada yang duduk di depan. Momen yang jarang terjadi ya. Tujuan Ambulu atau tujuan Tapal Kuda sampai-sampai full duduk-duduk di depan, dan langsung ada Eka Cepat di belakangnya. Surabaya Purwokerto Non Ekonomi. Surabaya Solo Jogja Purwokerto. Pukul 9.28 ada Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung Viato. Namanya rame teman-teman, disusul Harap Macam Medium Surabaya Pare Blitar. Permainnya full, luar biasa ini. Pukul 9.30 atau setengah 10 tepat guys, ini dia Jaya Utama Indo Surabaya Semarang ya. Patas atau Non Ekonomi. Oh, permainnya masih sepi. Disusul Sugeng Rayu Ekonomi Surabaya Solo Jogja Purwokerto Bumiayu Via Tol dengan armada terbarunya livery Blue Star atau Bintang Biru. Warnanya cukup ramai. Disusul Laksana Dapata Surabaya Malang. Warnanya masih sepi ya Surabaya Malang. Pukul 9.31 ada Bagong Patah Surabaya Tulungagung. Permainan juga masih sepi teman-teman. Dan langsung disusul Tentrem Ekonomi Surabaya Malang Viatel Karanglo Ekonomi. Permainannya masih sepi juga. Tasambi Mas ya. Oke, betul. Dan ini ada Pelita Mas juga Surabaya Malang Ekonomi, ini Via Arteri. Biasa Malang. Ya, Arteri permainnya juga masih sepi. Dan langsung ada Laju Patas Surabaya Jember disusul Harapan Jaya Asetar biasa Surabaya Trenggalek di belakangnya. Dan ini ada Harapan Jaya Asetar biasa Surabaya Trenggalek Ekonomi. Penumpangnya wow, cukup ramai ini. Dan langsung ada Akasmila Sejahtera Surabaya Bondowoso kalau nggak salah ini. Ada Kalisari Patah Surabaya Malang. Warnanya masih sepi juga ya. Apakah pulang garasi ini? Belum tahu. 9.34 ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang Patah Setona Ekonomi. Pukul 9.35 ada AKSNR Ekonomi arah timur ini, arah Jember. Disusul Bagong Ekonomi ini Surabaya Malang Via Tol Karanglo.
Rupanya juga masih sepi, sangat rapet ya Surabaya Malang ini. Pukul 9:39, Putra Mas Ekonomi Surabaya Bojonegoro Borimex. Wes kasih sapa teman-teman ya dari kru. Permanya rame nih, kayaknya ini armada cadangan ya. Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendirian ya, kedatangan tamu spesial ini. Teman kita bersama Mas siapa? Eko. Mas Eko ya, ini tadi penggemar Busmania juga kontak saya. Mampir Bungo Rase, bagi teman-teman ya yang mau atau kebingungan ke Bungo Rase, bisa kontak saya, nanti saya temui di sini. Kita nyopi-ngopi nyangkruk-nyangkruk dengan Mas Eko dari Pati. Nanti ini suka naik bis ya. Rencana mau kemana Mas nanti? Malang. Ke Malang ya, ini keliling-keliling, mampir Bungo Rase. Ada kata-katanya ada Mas ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan teman satunya ini, Mas Fahmi. Mas Fahmi ini Instagramer ya, Instagram dan TikTok. Instagramnya apa Mas? Nanti saya tampilkan. Apa namanya? Fahmi. Fahmi ya, nanti saya tulis di bawahnya. Ini dari Mojokerto juga mampir di Bungo Rase ini. Bagi teman-teman yang kepengen main atau mampir Bungo Rase, jangan khawatir, bisa kontak saya, nanti saya temui di sini. Oke, terima kasih. Ada kata-kata enggak Mas? Jangan patah semangat, teruslah maju. Oke, masuk. Terima kasih. Pukul 9:41, ada Damri tujuan Bandara Juanda ya, tarif Rp35.000. Pukul 9:41, Restu Pandapa atas ini Surabaya Malang. Masih sepi penumpangnya. Disusul Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek Anjlok 27 ini. Oh, berpanya sepi ya teman-teman. Patas. Dan disusul dua bus Bodi Avante Tiara Mas ini tujuan Surabaya Jakarta, kayaknya masih ulang gerasi ya ini. Disusul dari Laju Patas Ragil Surabaya Jember Banyuwangi. Ini tembus Banyuwangi via Jember, tarif Rp200.000 sampai Banyuwangi. Pukul 9:43, sumber selamat 7274 Surabaya Solo Jogja. Pukul 9:44 ada Bagong Panah Asmara AC tarif biasa Surabaya Tulungagung. Penumpangnya rame alias full ini. Ada basurnya sekarang Panas Mara. Pukul 9:45, Jaya Utama Indo Jarwo Surabaya Tuban Semarang. Pukul 9:47, dua Akas dari Akas Milas Jatra dan Akas NR Jabal Nur Surabaya Bondowoso. Disusul Akas NR Patas Surabaya Madura. Oh, dua-duanya penumpangnya masih sepi ini, tuh tumben sekali Madura penumpangnya sepi. Pukul 9:49, Tentrem Ekonomi Surabaya Malang Blitar. Woi, langsung sukses ini. Rumahnya rame tembus sampai Blitar ini. Pukul 9:49, ada Tiara Mas Leonard Jakarta Surabaya Bima. Pukul
pukul 9 lebih 50 menit ada Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Tarif umumnya Rp90.000 ya dari Surabaya. Karena dari Ponorogo itu beda lagi tarifnya. Ada diskon-diskon tertentu, penumpangnya rame. Pukul 9 lebih 51 menit. Oh, dua bus. Ada Restu Panda Jet Bus 5 dan Akas NR. Patas ini Surabaya Madura ya, Patas ini. Ekonomi ya, sorry, ekonomi Surabaya Madura. Dan Restu Panda Patas Surabaya Malang Jet Bus 5. Penumpangnya lumayan lah ini. Dan ini dia Cipto GM Patas. Ini juga armada yang baru diturunkan sekitar 1 bulanan yang lalu ya nih. Patas Surabaya Jember sudah ada namanya sekarang. Kaharingan tarif Rp120.000 umumnya. Sebagai penutup video kali ini adalah Laju Aktor Surabaya Jember. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Laju Aktor Surabaya Jember penumpangnya lumayan. Dan ini kemenangan Patas juga Surabaya Jember. Kayaknya ini tidak lain ya ke SPBU atau kemana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.